Hai semua, jumpa lagi dengan saya Evi Sportjunya. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya dan lancar rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya Evi Sportjunya. Nah, kali ini saya akan review sepatu dari produk RS. Nah, harganya sedang dan warnanya juga kalem. Nah, seperti apa sepatunya? Yuk kita lihat. Kardusnya seperti ini ya, boxnya seperti ini, RS kayak gini ya. RS JF713 warna black and white, harga Rp430.000. Nanti bisa kurang ya, kira-kira 10% ya. Untuk size-nya dari 40 sampai 44 ya. Silahkan yang kakinya besar 44, stoknya masih ada. Nah, seperti apa sepatunya? Yuk kita lihat. Ya, seperti ini. Warna hitam putih ya, black and white. Selalu ada ini labelnya karena asli dari RS ya. Ini untuk ukuran, letak ukuran ada di sini ya. Jadi jangan lupa kalau membeli sepatu kita cocokkan ukurannya yang kanan dan yang kiri ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini ukurannya 42. Nah, di sini juga 42. Jadi jangan hanya melihat dari kardusnya saja ya. Karena pernah kejadian hanya melihat kardusnya saja di ukuran sini, ternyata dalamnya tidak sama. Seperti ini. Ya. Ini dari biasa seperti apa ya? Kayak gini ya. Nah, silahkan dilihat. Ini lentur. Nah, terus ini kain-kainnya ya. Ah, ini kain. Kainnya lubang-lubang kayak gini ya. Sama dengan yang di sini. Terus ini seperti di depan. Ini timbel ya, ini tulisan RS itu timbel. Seperti ini. Ini ya kayak gini seperti biasanya. Ingat kalau memilih sepatu harus diperiksa ini lemnya ya. Ini kalau masih baru pastinya masih bagus ya. Nah, bisa kita kayak gini. Ini stok baru dan keluaran baru ya. Jadi begini pun tidak apa-apa. Lentur sekali untuk gerakan. Ini pastinya cip. Tips memilih sepatu agar tidak kena sepatu yang stok lama yaitu jika memilih sini, ditekan-tekan gini. Nah, nanti kalau stok lama ini akan kelihatan rusak ya. Dan terus diginiin. Nanti kalau stok lama pasti di sininya sudah ngeletek kayak gitu loh.
Dan hati-hati dengan store atau toko yang memberi diskon besar. Kalian harus hati-hati saat memilih sepatu seperti tadi ya, dan juga hati-hati dengan diskon besar yang diberikan oleh toko tersebut, karena bisa jadi mereka memberi diskon lebih dari 10%, 20% atau 40% sampai 50%, itu karena akan membuang produknya karena produknya sudah terlalu lama. Jadi waspada ya kalau membeli sepatu, terutama sepatu anak-anak, karena sepatu anak-anak itu kurang begitu laku karena usia anak itu cepat tumbuhnya, cepat jadi kurang laku. Itu harus ekstra hati-hati kalau saat kita membelikan sepatu untuk anak-anak kita ya. Oke. Pastinya tidak licin ya, seperti ini bawahnya. Oke, demikian tadi review sepatu JF713 dari saya, Evi Sport Jogja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar saat saya upload video, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Iklannya jangan di skip, ditonton ya. Dadah, terima kasih.